dari tempat yang merah tadi. Mohon maaf, ini agak serem ya, Wak. Langsung ke bawah. Nah, aja cus, kita coba ini. Gak nyampe, Dik. Gak nyampe, guys. Gak nyampe. Kekecilan. Palanya, iyo. Guys, mic-nya dari sini. Ini lucu deh, tuh. Muncul air-air, guys. Nih. Kayak gini. Ini atasnya water bucket dam. Wow, ada gurita. Nah, nih dengan bermacam-macam perosotan yang ada di sini. Ada satu. Ada tiga. Sekarang aku mau nyobain ini ya nih, prosotannya. Let's go. Ini prosotan warna kuning ya, nih. Yang kuning, ada yang biru sama yang merah. Sekarang kita cobain yang kuning, paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Desi. Kayaknya juga cepet, lah. Satu, dua, tiga. Cepet banget, sih. Prosotan di sini, gitu. Gini, guys. Ada arus. Ada arusnya, haki. Menaklukkan arus. Coba yuk, kepo. OMG, serem banget. Janji gak main arus. Ada jamur-jamur lagi ya. Dari kolam alat ini tuh kayak semi pantai gitu loh, guys. Soalnya lihat deh, ini ada pinggiran kolam ini jadi tiduran. Ada duyung, nggak canda. Kayak gini, guys. Jadi kayak ala-ala pantai gitu loh. Duduk di sini ya kan, sambil menikmati siang hari yang panas ini sambil meratapi hidup. Nah, kolam anak. Kolam anak udah aku cobain. Kolam arus udah aku cobain. Nah, sekarang aku mau nyobain semi Olympic pool-nya. Itu ada di sana, guys. Guys, kalau kalian mau lalai di ibu, bisa banget ke sini. Ajak keluarga nih duduk di sini ya kan. Krek. Yuk. Aduh, ini ada tempat buat foto. Wah, ini kalau ibu diajak ke sini nih, pasti senang banget gak sih? Yuk, foto kayak ibu-ibu yuk. Kayak gini adalah ini ibu-ibu ya, simulasi ya kan. Oke, selesai, kita cobain di sana yuk. Nah, kolam renang semi olimpiknya itu tepat di ujung sendiri, guys. Nih, di sini. Jadi, kalau kalian pengen olahraga, pengen apa ya, pengen santai, tapi ya bener-bener buat berenang, itu bisa banget di semi olimpik poolnya. Dan juga ada air terjunnya, guys. Udah sabar nih, guys. Nah, sekarang aku lagi ada di kolam renang Olympic Pool-nya. Dan di ujung sana tuh ada air terjun. Kita cobain yuk. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen santai-santai, pengen olahraga berenang, terus adik-adik kalian atau misalkan ibu kalian atau ayah kalian pengen olahraga, kalian bisa banget kesini aja. Jadi kayak yaudahlah, mereka olahraga, mereka main-main air, di sini olahraga. Lengkap banget guys di sini, sumpah. Sekarang kita ke situ. Ini air terjunnya, karena aku mau bertapa.
kedalaman kolamnya itu cuman ke perut aku. Jadi nggak terlalu dalam ya guys. Ini enak banget tuh. Mungkin ini ada giniannya kayak ala-ala curug ya, Wak. Semi Olympic bowl-nya juara. Bersih banget. Wah. Pokoknya kalau kalian yang suka olahraga berenang, ini bisa banget jadi pilihan, guys. Enggak terlalu dalam, terus juga bisa buat latihan renang. Dan yang pertama tuh, gila. Gila, it's over banget ini airnya bersih. Bersih banget, guys. Dan aku pun suka banget berenang di sini. Kolam renang bau-bau kekayaan, gak bercanda. Mau nyobain perosotannya yang ada di sini, guys. Tuh perosotannya ini lumayan tinggi sih ya. Jadi kalau misalkan kalian takut buat naik ke sini, akan lebih baik kalian jangan naik gitu. Kecuali kalian pengen banget nyobain water slider. Ini ada dua gitu loh. Ini keterangan, sekarang kita naik ya. Kiri kanannya tuh tumbuh-tumbuhan gitu. Apa sih pohon-pohon maksudnya? Sekarang kita naik. Nah di sini ada kolam, ada dua perosotan, yang ini, yang ini sama yang itu. Tapi sekarang aku mau nyobain yang ini dulu. Bentar guys, aku mental. Oke. 1 2 3. Kayak semua OMG. Agak dikitkan loh. Kita coba ini yang satunya lagi. Ini pemandangannya guys. Bagus ya. Sekarang kita mau naik yang ini. Hey mas. Ini yang paling tinggi guys. Aku suka yang ini.
aku suka ini daripada gede, ini serem. Yang ini juara. Udah. Main air udah, main perosotan udah, olahraga berenang juga udah. Di sini tuh kolam berenangnya enak banget guys, bersih, nggak terlalu rame, dan pastinya fasilitas yang diberikan tuh bener-bener lengkap banget. Jujur favorit aku ya di Batavia Space Water ini adalah yang semi Olympic pool ya, karena pertama itu bersih, kedua juga apa ya tempatnya nggak terlalu rame, jadi cocok banget kalau kalian pengen olahraga. Kayaknya cukup sekian ya review kolam renang kali ini. Ditunggu ya review kolam renang lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grebek-grebek. Yuhu. 2, 3. Loncat-loncat. Mau didudukin tapi malu ada orang. Gak jadi. Whoa.